Shalom Impact Youth. Untuk teman-teman semua yang di rumah, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau terima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan yuk bersama-sama. Terima sukacita surga. I call
you faithful, for the promises you've kept, and every need you met. Lord, I'm so grateful, you were with me every step, and I never will forget, when nothing or how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, oh, oh. Come on, sing, I call you Savior. Believe, 'cause when nothing or how you bless me, how your hand
Alright, teman-teman, hari ini aku tuh dikasih satu tema ya sama Kak Felix, ngomongin soal mindset. Ya, dan tentunya mindset itu menjadi sangat luas di dalam kehidupan kita sebagai manusia maupun juga sebagai orang Kristen pada khususnya. Nah, maka dari itu aku mau lebih spesifik lagi membahas, ya, bicara tentang mindset, maka kita akan ngomongin soal yang namanya ini, renewing of mind. Bilang sama Kak Randy, renewing of mind. Atau bahasa Indonesianya adalah pembaharuan budi. Ya, itu istilah yang kita dapati di dalam Alkitab. Nah, tentunya teman-teman menjadi seorang Kristen itu gak cuma sekedar KTP-nya bertuliskan Kristen Prosetan, Protestan ya. Ya, atau pakai kalungnya salib segede gaban gitu ya. Terus pakai kaosnya messenger gitu, tulisannya Jesus loves you dan sebagainya. Bukan sekedar aksesoris yang di luar, teman-teman. Tapi yang namanya kekristenan itu bicara tentang perubahan pola pikir. Bagaimana kita mengalami pembaharuan budi. Cara pikir yang lama kita tanggalkan dan kita mulai mengenakan cara pikir yang baru, teman-teman. Dan tentunya ini adalah sebuah proses yang tidak instan ya. Ini adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu tentunya. Nah, makanya kita buka ayat tema kita dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Sudah ada di layar, kita baca bersama 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, saya percaya semua dari kita tanpa terkecuali ya, yang lahir dari keluarga Kristen, pernah sekolah minggu, pernah ikut remaja, ikut pemuda, pasti minimal sekali pernah baca ayat ini. Benar ya? Pernah merenungkan ayat ini. Nah, tapi yang seringkali kita lupa bahwa di dalam seseorang itu boleh mengalami pembaharuan budi, itu ada sebuah proses, teman-teman. Ya, maka kata berubahlah oleh itu berasal dari bahasa Yunani-nya atau bahasa Inggrisnya kan be transform ya. Ditransformasi. Nah, bahasa Yunani-nya itu metamorphoste. Bilang sama saya, metamorphoste. Nah, kalau yang sekolah ya kan ada pelajaran IPA, pasti mengenal tuh istilah metamorfosa. Ya, perubahan dari apa? Dari ulat menjadi enggak langsung kupu-kupu atuh, ada kepompongnya dulu ya kan? Persahabatan bagai kepompong, jangan lupa itu ya. Ulat kepompong baru jadi kupu-kupu. Nah, tentunya proses perubahan ini tidak terjadi secara instan, teman-teman. Ya, pertanyaan besar bagi setiap kita adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu mengalami yang namanya pembaharuan budi. Ada 3 hal yang Karen ini mau sampaikan. Yang pertama, kita perlu mempelajari prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tercatat dalam kitab suci. Ya, kita perlu mempelajarinya, teman-teman. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, ini bukan untuk disimpan di laci sampai berdebu. Atau kalau ada kucing yang lewat nyelonong, kita sambit pakai Bible. Waduh, terkutuk ya, nyambit kucing pakai Alkitab ya. Kucingnya bertobat tuh jangan-jangan. Nah, tapi gini teman-teman, waktu kita mau mempelajari, seringkali yang menjadi obstacles atau rintangannya apa? Kemalasan, mageran, ya enggak? Kita, aduh, untuk buka Alkitab tuh rasanya kok beratnya berapa ratus kilo gitu ya, mau ngebuka gini. Tapi kalau kita udah mulai mantengin gadget, mantengin Netflix, mantengin Mobile Legend, waduh enteng banget gitu ya. Nah, teman-teman, terus apalagi kalau kita generasi muda, ada yang sekolah, ada yang kuliah, waktu ditanya, kenapa kok gak baca Alkitab? Jawabnya apa? Gak ada waktu. Gak ada waktu. Teman-teman, setiap dari kita itu dikaruniakan satu hari berapa? 24 jam. Ada di sini yang cuma 20 jam? Kalau ada ngomong sama Kak Randy. Ya, kalau itu baru, ya udahlah maklum. Namanya juga satu harinya 20 jam.
Tapi kan gak ada ya yang 20 jam. Semuanya sama. 24? 24 jam. Maka Karendi harus katakan satu hal. Kalau engkau katakan baca Alkitab, berdoa saat teduh itu sebagai sesuatu yang engkau gak punya waktu buat itu sebenarnya bahasa lain. Gak punya waktu, itu bahasa lainnya apa? Gak penting. Dan bukan prioritas. Benar gak? Karena buat sesuatu yang penting dan prioritas, waktu itu gak disisain. Diada-adain. Dibela-belain. Benar gak cowok-cowok yang lagi ngegebet? Waduh, ngegebet seseorang itu time is money. Kita berlomba-lomba dengan saingan kita di kanan-kiri, ya kan? Kalau saya gak gercep, waduh diserobot ini gebetan saya. Wow, makanya dari pagi udah dipepet kan? Halo, udah bangun belum? Selamat pagi, ya kan? Tapi kita akan mengusahakan untuk membangun sebuah hubungan. Kenapa? Karena bagi saya, dia penting dan prioritas. Lah kalau buat manusia aja kita bela-belain, masa buat Tuhan enggak, ya kan? Kalau buat manusia sepenuh hati, tapi buat Tuhan kok setengah hati, cuaks. Kata anak muda begitu ya. Cuaks, cuaks banget tuh. Ya makanya colek kanan kiri bilang, jangan mageran makanya. Baca Alkitab. Nah berikutnya selain kemalasan yang berikutnya adalah ketidakrelaan kita untuk menanggalkan mindset yang lama. Nah ini yang tadi Karendi bilang. Kita udah punya memori ini banyak di kepala kita. Pertanyaannya rela gak kita delete, kita uninstall apa-apa yang gak penting. Supaya yang baru itu yaitu prinsip-prinsip kerajaan Allah itu bisa nyantol di sini. Bisa masuk ke sini teman-teman. Nah contoh-contohnya apa nih? Karendi bandingkan antara nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai dunia bilang apa? Kasihilah temanmu, kasihilah orang yang baik sama kamu, bencilah musuhmu. Kalau jahat sama kita ya udah, ngapain kita kasih dia? Minimal apa? Kalau waras, jangan dibales. Nah itu kan kata dunia. Tapi apa kata kerajaan Allah? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, balas yang jahat dengan yang amin. Waduh, aminnya sih gampang. Prakteknya itu beda lagi ya kan, beda cerita. Tapi emang gak gampang teman-teman, makanya kita tuh lebih suka apa? Pakai yang lama kan. Aduh, udahlah apalagi anak muda, masa disuruh tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Terus kan ayatnya apa? Tonjok perut kan gak ada kan? Jadi tampar, tonjok perut saya. Tonjok, wah kita gebukin. Ih kok digebukin? Kan gak ada ayatnya. Waduh itu, kurang ajar itu ya. Nah jadi perhatikan teman-teman. Kita harus berani untuk merelakan yang lama. Nilai dunia berkata apa? Terlebih berkat menerima apa memberi? Dunia. Menerima dong. Memberikan rugi keluar. Menerimakan cuan, untung. Wah akhirnya jadi itu mindset kita. Hemat pangkal kaya. Hemat sama pelit itu bedanya tipis. Iya kan? Tapi itu mindset dunia. Nah yaudahlah ngapain. Diberkati kalau kita menerima bukan memberi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Prakteknya? Nah, berjuang lagi kan? Tapi coba sekali-kali teman-teman ya, ketika mungkin engkau punya keuangan juga pas-pasan, gak banyak-banyak amat. Terus tiba-tiba kan biasa ada makhluk-makhluk tertentu ya, yang gak pernah kontak kita, tapi sekalinya kontak biasanya, pinter, betul. ya kan? Nah, waktu itu misalkan kamu lagi pas-pasan, tapi ada orang yang datang sama kamu, terus biasa kan ujung-ujungnya minjem gitu kan. Sebenarnya secara logika kamu mikir, udahlah. Gak usah, gue juga lagi kurang, gue lagi pas-pasan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang lembut. Ayo coba dibantu. Orang itu benar-benar butuh. Yuk kamu tolong. Secara logika gak masuk akal. Tapi kenapa ya waktu dipimpin Roh kamu bilang, ya udah deh. Aku mau nurut sama Roh Kudus. Dan waktu kamu memberi, keluar sih dari kamu. Tapi kau ada sukacita yang berbeda ya.
ada damai sejahtera yang gak bisa dikasih dengan uang, dengan berkat yang diberikan kepada kita. Justru bahagia itu ketika kita apa? Bisa memberi, menolong sesama. Amin. Nah, nilai dunia bilang apa? Carilah kekayaan dan kesuksesan secara duniawi. Ya kan, coba kalau Karen ditanya, di sini siapa yang mau jadi orang paling kaya se-Indonesia? Angkat tangan. Oh, gak ada ya? Wah, di sini rohani semua. Oh iya, gak apa-apa sih. Kan kadang kita juga pengen ya diberkati untuk jadi berkat, betul. Tapi ingat firman Tuhan bilang apa? Bukan kekayaan dan kesuksesan duniawi yang kita kejar. Tapi justru firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi fokusnya udah beda teman-teman. Nah pertanyaannya, kita mau pilih yang mana? Rela gak kita menanggalkan nilai-nilai duniawi dan mulai mengenakan nilai-nilai kerajaan? Kerajaan Allah. Amin. Nah, maka dari itu satu hal yang tidak kalah pentingnya. Boleh di next. Apa sih yang menjadi tujuan saat kita baca firman Tuhan? Yang pertama, bukan untuk validasi perasaan teman-teman. Ada sih orang yang buka Alkitab, tapi tunggu perasaannya itu kesenggol. Lagi bete, lagi bad mood, lagi gak baik-baik aja. Dia mulai ingat, oh iya, firman Tuhan bisa menghibur saya. Jadi dia akan gini, aku tutup Alkitabku, aku buka random, Tuhan ngomong ya. 1, 2, 3, jepret. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Tuhan, Tuhan belain saya, Tuhan sayang sama saya, haleluya, puji Tuhan. Udah happy Alkitabnya? Ditutup lagi. Sampai akhirnya apa? Dalam perjalanan hidup bete lagi, kesenggol lagi, sakit hati lagi. Cari apa? Validasi lagi kan? Ah, Tuhan belain saya dong. Ngomong lagi, aku buka random ya Tuhan. 1, 2, 3, jepret. Bukan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Waduh, panikan langsung. Salah nih, salah, ulang lagi ya. Itu namanya cocok logi guys. Ya, kita cocok-cocokin ayatnya, yang penting sesuai hati saya. Nah itu namanya validasi perasaan teman-teman, dan Alkitab bukan buat itu. Apalagi cari pembenaran. Ya kan, yang suka ngerokok bilang gini sama Karen, mana coba ayatnya dilarang merokok, ada gak? Gak ada sih di Alkitab, di pom bensin ada. Nah tapi kan bukan sekedar apa yang tertulis teman-teman, bukankah tubuhmu adalah bait? Bait Allah, jaga kesehatan loh, itu kan penting. Nah maka dari itu tujuan kita baca firman buat apa? Untuk mengenal pikiran dan perasaan Yesus. Apa sih yang jadi kehendak Yesus dalam hidup saya? Nilai-nilai kerajaan sorga yang diajarkan dan dihidupi oleh Tuhan Yesus tuh yang kayak mana? Aku mau belajar gitu. Kok jadi Batak logatku ya? Ya, jadi itu tujuan kita teman-teman. Amin. Nah kalau itu tujuannya, percayalah pembaharuan budi itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, tapi kalau cuma sekedar validasi perasaan, cari pembenaran, ya susah untuk bertumbuh. So nomor yang pertama apa teman-teman? Mempelajari prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tercatat dalam kitab suci. Ya, yang kedua, bagaimana mengalami pembaharuan budi? Yang kedua adalah dengan menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ya, bilang sama Kak Randy, menawan. Bukan menawan hati ya, maksudnya tuh menawan tuh ya mengikat, mengurung gitu ya. Menaklukkan, bilang sama Kak Randy, menaklukkan. Ya, pikiran ini begitu liarnya loh teman-teman. Kalau enggak ditawan dan ditaklukkan kepada pikiran Kristus, waduh, bisa kemana-mana pikiran kita. Makanya 2 Korintus 10 ayat 5 katakan apa? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah teman-teman, di sini bukan artinya Kak Randy tidak boleh ya mengajak teman-teman untuk berpikir kritis dan mempertanyakan iman. Jadi kalau udah mulai ada yang nanya gitu ya,
Ya macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang kan unik-unik ya. Ada yang nanya sama aku gini, kak, aku penasaran deh. Adam dan Hawa itu kan manusia pertama ya. Mereka kan tidak dilahirkan. Kira-kira mereka punya pusar gak ya kak? Pusar? Cari-cari? Gak ada sih. Gak tahu aku gitu kan. Nah tapi apakah kalau saya gak tahu saya bilang udah. Kalau gitu jangan nanya yang aneh-aneh ya. Jangan nanya-nanya yang gitu-gitulah. Udahlah lempeng-lempeng aja. Pertanyaanku anak zaman sekarang anak Gen Z. Disuruh gak kritis bisa gak? Gak bisa. Ya, bukan artinya kita jadi tidak boleh berpikir kritis dan mempertanyakan iman, tapi ini teman-teman, jangan sampai kita menuhankan rasio dan pikiran kita. Ini bukan Tuhan. Ya. Tuhan harus jadi Tuhan, rasio dan pikiran itu terbatas, teman-teman. Nah, makanya enggak heran ada orang yang sekolah teologi tinggi-tinggi, ya kan, S1, S2, STH, MTH, sampai doktor, profesor sekalipun. Kesimpulan dari pembelajaran saya, ternyata Yesus bukan Tuhan. Waduh, jauh amat belajar lo, ya kan? Kesimpulan dari pembelajaran saya, Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Wah, ini kok profesor malah jadi ateis. Saya mau bilang teman-teman, itu bukan sekolah teologi namanya, itu tolologi. Lah iya kok belajar tentang Tuhan, kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Ada yang salah kan dari otak lu berarti. Ya, maka dari itu teman-teman, ayo tawan pikiran kita. Ya, kepada pikiran Kristus. Ya, taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ya, apalagi zaman sekarang kan Kristen progresif, ya kan? Waduh, kawat nih Kristen progresif, kita goncang imannya segala macam. Ya justru itu makanya, ayo anak-anak muda, belajar firman Tuhan. Supaya kita tidak apa tuh, kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran ya, siasat orang yang menentang pengenalan akan Allah, keangkuhan manusia. Kita bisa menang atas itu semua teman-teman, amin. Iya, dan kita perlu sadari next, bahwa pikiran manusia itu sangat terbatas. Benar gak sih? Otak manusia nih, seberapa hebat sih sampai bisa mengenali Tuhan dengan sempurna? Kan gak bisa. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang pada akhirnya sifatnya itu misteri. Dan tidak akan tersingkapkan. Kayak tadi pusernya Adam, gue juga gak tahu. Ya, atau ada yang bilang, oh kak ada ini gak sih kak alien di planet lain kak. Terus Yesus, kalau ada Yesus mati gak buat mereka? Kagak tahu gue. Jujur gue gak tahu. Dan mungkin sampai akhir hidup kita gak akan menemukan kebenaran itu. Tapi kan nanti setelah kita berjumpa dengan Yesus, nah baru lu tanya tuh puas-puasin, ya kan? Eh Tuhan, ya kan? Ada pusernya gak sih? Ya tanya aja gak apa-apa kan, masa lu diusir dari surga gara-gara itu kan gak mungkin. Ya? Tapi biarlah kalau engkau masih tinggal di dunia, segala sesuatu yang sifatnya misteri dan tidak tersingkapkan, serahkan itu kepada Tuhan. Ya, makanya di Ulangan 29 ayat 29 dikatakan apa? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi apa? Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya apa? Kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Loh, ini udah ada loh yang disingkapkan. Di hadapan kita, tinggal kita baca, tinggal kita kulik. Lalu cari yang aneh-aneh. Yang gak disuruh kulik, lu kulik. Giran yang udah terpampang gini, ah udahlah. Nanti aja bacanya, gak ada waktu. Nah, kesitu lagi kan arahnya. Ya, jadi yang kedua apa teman-teman? Kalau mau mengalami pembaharuan budi, engkau harus apa? Menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Bagaimana kita mengalami pembaharuan budi? Yang ketiga adalah pada akhirnya kita harus menghidupi nilai-nilai kebenaran yang kita percaya. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati teman-teman. So pada akhirnya Tuhan mau kita menghidupinya. Ya, dan di dalam Alkitab kita tidak perlu buka ya, ini ada dua macam dasar. Ketika Tuhan katakan ada satu rumah yang didirikan di atas batu dan satu lagi di atas pasir. Lalu apa yang terjadi?
hujan badai itu datang menerpa kedua rumah. Apa yang terjadi? Yang dibangun di atas batu, dia tidak hancur, dia tetap berdiri kokoh. Tapi yang berdiri di atas pasir, itu tersapu dan rusaknya parah, teman-teman. Nah, perhatikan apa? Bahwa dua-dua rumah itu ngalamin badai yang sama loh. Perhatiin baik-baik deh. Nggak dibilang tuh yang mendirikan rumah di atas batu tidak ada badai menerpa. Enggak. Hanya yang di atas pasir saja. Enggak. Dua-duanya kena badai yang sama. Cuma bedanya apa? Yang di batu berdiri kokoh. Dan yang dikatakan orang yang mendirikan rumah di atas batu, mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Sedangkan yang mendirikan rumah di atas pasir, dengar firman gak? Dengar juga. Perhatiin loh, dua-duanya dengar. Tapi yang satu tidak melakukan. Maka dari itu teman-teman, jangan berpuas diri hanya sekedar karena engkau sudah menjadi pendengar firman yang baik. Kalau dengar firman Tuhan, aminnya paling kenceng. Gak salah sih, bagus. Tapi jangan lupa, keluar dari tempat ini, jadi pelaku firman. Ya. Dan dari situlah, lewat kebenaran yang kita hidupi, maka kebenaran itu tidak berhenti hanya sebatas informasi, namun menjadi sebuah apa? Transformasi. Ada sebuah perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita menghidupi kebenaran. Dan mungkin di dalam perjalanan teman-teman pernah merasa kayak, aduh kak, susah ya hidupin firman. Iya kan, bisa salah, bisa jatuh. Tapi tetaplah belajar setia dalam ketaatan-ketaatan yang kecil. Amin. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang melihat, sekalipun mungkin kelihatannya, aduh ini perkara remeh, perkara sepele, tapi engkau lakukan dengan setia. Ya, dan kalaupun engkau jatuh, jangan menyerah. Segeralah bangkit kembali, amin. Itu yang membedakan antara jatuh dalam dosa sama tinggal dalam dosa. Kalau jatuh itu sekali-kali, gak sengaja, hilaf. Kalau tinggal itu demen, itu doyan namanya. Ya kan, udah jatuh, aduh kok nyaman ya, ya udah jatuh terus lah. Itu namanya tinggal dalam dosa. Tapi kalau jatuh artinya apa? Jangan nyerah, bangkit lagi. Ketahuilah bahwa senantiasa Tuhan mengasihimu. Amin. Kasihnya itu sempurna, teman-teman. So bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi, jangan nyerah. Ya. Nah yang terakhir nih, slide terakhir. Ini beneran terakhir, teman-teman. Maka dari itu, hidup kita perlu bersinergi dengan Roh Kudus. Bener gak? Untuk menghidupi kebenaran dengan kekuatan kita sendiri, mungkin gak? Gak bisa, gak mungkin. Makanya kita butuh Roh Kudus. Nah yang menarik di Galatia 5 ya, ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh Roh. Untuk kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, apa yang harus kita lakukan? Hidup dipimpin Roh Kudus. Dan yang menarik, dipimpin itu bahasa Yunani-nya adalah stoikeo. Bilang sama aku, stoikeo. Stoikeo itu digambarkan seperti pasukan baris berbaris. To be in rows, to walk by rule. Ada yang pernah ikutan pasukan baris berbaris? Awal mulanya mau bisa hafal itu kan susah ya. Ada yang mimpin awalnya kanan kiri, ketendang. Kanan kiri. Kitanya kebalik, kiri kanan kiri kan. Salah. Untuk ngikutin pemimpin upacara, pemimpin baris berbaris yang kelihatan aja sulit, apalagi ngikutin Roh Kudus. Nah itu dibutuhkan niat dan kepekaan, teman-teman. Makanya istilahnya itu dipimpin, bukan dirasuk Roh Kudus. Kalau dirasuk Roh Kudus, kita mau bikin dosa, mumpung sepi, tiba-tiba gerak sendiri, kok tiba-tiba baca Alkitab ya? Loh. Itu namanya dirasuk Roh Kudus. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, udah tahu nih daging kita mau bikin dosa. Tapi kita harus bersinergi dengan Roh Kudus. Roh Kudus udah ingetin, ayo. Jangan bikin dosa, ayo hidup kudus. Dalam nama Yesus tolong. Gitu kan? Kita melatih diri kita, teman-teman. Untuk mau dipimpin Roh Kudus. Perjuangannya kapan?
setiap hari, setiap saat, teman-teman. Tapi percayalah, itu adalah sesuatu yang layak engkau jalani. It's worth it. Sesuatu yang sangat layak diperjuangkan. Amin. Nah, aku percaya kalau engkau sudah menghidupi hal-hal demikian, maka engkau pasti akan mengalami pembaharuan budi. Ini slide benar-benar terakhir. Baca bersama yuk. 2, 3. Selamat bertumbuh dalam pembaharuan budi. Immanuel. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pastinya teman-teman diberkati dari awal sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan yang dibagikan jadi berkat bagi kita semua. Tapi jangan berhenti cuma didengarkan, dilakukan sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth yang ada secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya diundang untuk Impact Youth on-site bersama-sama beribadah hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Jadi teman-teman bisa beribadah bersama dengan kami. Kalau kurang ibadah minggunya, ada hariannya juga ada berupa komunitas sel yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri Anda. Nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp-nya, terus Zoom bareng, punya keluarga se-Indonesia yang dibagi berdasarkan segmen. Ada pelajar, mahasiswa, dan yang pro. Jadi teman-teman semua bisa berdasarkan segmennya, jadi relate, saling cerita, saling mendukung satu dengan lainnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk langsung hubungi nomor yang tertera. Dan untuk teman-teman yang mau komselnya on-site, ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya. Tapi kalau untuk Impact Youth sendiri, ada di gereja, di Impact Community di Mall of Indonesia, lantai P3 Kelapa Gading. Teman-teman hubungi admin yang ada di setiap Sabtu sore. Teman-teman bisa dihubungi nanti, kalau hubungi di sini nanti kita akan kasih tahu. Bahkan ada komunitasnya yang berupa olahraga, kita bisa olahraga bareng sambil berkomunitas. Dan itu aja teman-teman, dan juga untuk kalian yang punya pelayanan atau punya komunitas, punya persekutuan doa Rokris, baik di sekolah maupun di kampus kalian yang mau undang Impact Youth yang ada, please jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Kami siap melayani teman-teman semua. Kita akan datang bersama-sama. Dan terakhir, untuk kalian mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, apa yang kalian beli berguna bagi pendidikan gratis dan makanan bergizi anak-anak pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Dengan cara apa? Kalian tinggal beli merchandise dari Positive by YTP maupun Batik Tangan Pengharapan. Ada kaosnya, ada hoodie-nya, ada sweaternya, ada kemejanya, banyak banget di sana. Kalian beli karena setiap pembelian kalian berguna bagi mereka. You buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa
pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah Youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu tanggal 15 hingga 25 September 2024 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di Lobby Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.